Pengen dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Yo, everybody, welcome back lagi sama gue di Sparking Zero, tempat yang pertama. Dan kali ini saya kedatangan bintang tamu, yaitu adalah Mas Rizky yang katanya jago banget main Dragon Ball Sparking Zero. Jadi kita akan lihat apakah dia betulan jago atau sampah, ya kan? Dan ini ada 180 karakter, ya kan? Kita bisa pilih 5, di mana kita bisa berubah-ubah Ki, di mid-match ya, Ki? Ya, ada karakter yang bisa evolusi, ada yang enggak. Ya, jadi kita akan pakai dia ya. Si Rizky nggak tahu gue pakai siapa, kan? Terus kita akan pilih... Jadi tuh kita ada batasan DP-nya ya? Siat-siat, Wang. Itu cuma ya Allah, jadi 3 dong karakter gua, Ki. Ah, karakter gua cuma 2-duanya terangsa. Yang satu karakter gua sih lu enggak nyangka sih, Ki, siapa? Nih. Anjir, kenapa? Halo, Ki. Ki, di sejarah Dragon Ball, Trunks itu enggak pernah menang lawan Vegeta yang begini, Ki. Curang banget anjir. Goku aja susah ngalahinnya. Maju lo. Ngapain, Ki? Woi. Eh, kok gue di tembak-tembak gitu? Lagi damage. Ayo sini, Rizky, Abdallah. Lah. Ini kita berdua emang sama-sama gak bisa main, guys. Ngapain, Ki? Mati lo. Mati koe. Ngapain, Ki? Iya. Nih kabur nih anak kecil. Aduh, lemot banget. Iya. Ini loh. Dahsyat, bro. Wah! Iya! Iya! Wah! Cocok makohu! Iya! Ya! Iya. Masuk kamu ke air, Trunks. Iya. Aduh. Ngecharge. Wait, mau mana Rizky? Tidak, Rizky. Kamu salah sekali, Mas Rizky. Aku ini maunya takti, bro. Wait. Weh, ejal. Itu kelebihan lu, Ki. Agile. Dar. Wait. Kamu salah, Mas Rizky. Iya. Jangan ganggu aku nge-charge. Wait. Ngapain, Rizky? Iya. Cukumaku beres, ya. Mati ya. Gak bisa kabur. Masa
anjing ini. Aduh. Okay. Ya ya, gue nggak pakai ini lagi laki. Kayaknya lu belum kelasnya ya ngelawan monyet gue ini ya. Jadi gue kayak. Ya sama-sama cuy, yang main juga monyet anjing. Jadi kita akan coba mengganti ya biar bisa kameha guys. Ini mana nih? Nah, ini gue udah ready nih. Gak ada BGM itu kurang intens, kurang Dragon Ball. Tapi kena copyright cuy. Kita akan iya pasti. Kita akan bermain, kita akan mencari best of five ya. Jadi ya tadi kita nggak usah hitung lah karena gue tadi jago banget ya. Jadi kita akan kita akan ganti dengan yang make sense ya. Gue sebenarnya pengen pakai apa namanya Vegito sih. Nah ini ada Gogeta. Iya kan. Terus sekarang ini 190 karakter, jadi lu bisa menikmati mau pakai siapapun ya. Terus ini ada Frieza. Kita remove kali. Masih kelebihan, cuk. Ntar. Kalau saya akan juga memakai karakter yang tidak terduga. Tidak terduga ya. Guldo. Ki, gue pakai karakter yang cupu Ki. Pakai Guldo, Ki. Tau gak lo? Guldo yang iya. Di lagu juga. ini baru pertandingan ini tau gak lo? Sama lawan Yajirobe anjing ya kan. Ini dua-dua hero yang harusnya memang meninggal ya di Dragon Ball ya. Nih. Oke. Kita akan lihat apakah Mas Rizky bisa. Wait. Enak juga nih. Pertandingan yang landed gini ya. Aduh, sakit. Maaf. Wow, ngapain tuh? Gua ikut. Wah, tidak. Samurai. Enggak kena. Defense, bro. Gue lempar batu ya. Aduh. Gue lempar batu. Sakit banget. Lempar batu. Mati lu, lempar batu. Aduh. Lempar batu. Aduh sakit banget, cu. Iya. Tidak. Ala, guldo gua. Iya, makan ini. Sakit. Aduh, gue lempar batu loh. Ayo ngecar, jangan ngecar. Full power energy blast. Ya. Anjir. Kurang lo, gue cuma lempar batu. Mau kemana? Enggak mau ngapain lo. Anjrit. Wah, tidak. Sayang sekali. Mas Rizky. Ngecas dulu ya. Yang kenceng. Full. Iya. Gak kena, cok. Oh, no. Tidak bisa, Rizky. Aduh. Iya. Aduh. Wait. Pecah suhu lepar batu ya, gak nyampe. Iya, bener. Nah, ini dia, Mas Rizky. Iya. Kok gak kena, cok? Ngapain nih? Gua tendang, lo. Anjir mati gua. Shit man. Stupid Guldo. Nih Ki, lihat Ki karakter keduanya Ki. Lihat Ki, biar panik. Oi. Ganti Gohan, cok. Ngapain Mas Rizky? Ya. Enak banget Ki pakai karakter superhero Ki. Yang tadi kayak culun banget. Ya, et. Haya.
Haiya! Ini dia Great Dead Beam. Iya, biar. Ngapain? Ngapain Mas Rizky? Aduh. Eh, Mas Rizky ngapain Mas Rizky? Mas Rizky ngapain Mas Rizky? Mati kau Mas Rizky. Sini kasih Yaji Robe. Mana Yaji Robe lu? Hah? Nih, aku datang. Mana Yaji Robe lu? Jadi gua ngecharge dulu. Enggak bisa terbang, coy. Nih, gua ngecharge dulu nih ya, biar gua sikat kepala kau ya. Mana dia Yaji Robe? Mana tuh dia? Jauh banget tuh Yaji Robe. Ayo, jauh banget dia. Tenang, gua datang. Gua akan kirim ini Earthbreaker Mas Rizky. Mas Rizky Earthbreaker Mas Rizky. Iya. Oh, kelas. Iya. Shit, gak kena. Ah. Aduh. Apa nih? Lah. Kok wah, gini mah lu bohong ya, curang ya. Kok gua ini, cuy? Sama gua juga. Kok what the hell, mate? Gila, gua udah jadi Frieza Gold tuh. Gak mungkin, Ki, anjing. Anjir, Robby gua menang lawan Gold Frieza. Shit, man. Yo, kita mengulang lagi ya. Saya akan invite friend ya. Apakah bisa invite friend ya? Coba. Lah, gak bisa. Coba. Bikin room deh kayaknya kayak tadi ini sebentar nih. Gua nyalain. Eh, siapa nih datang anjing? Apollo, anjing. Coba, gua lift dulu. Ah gila lagi seru banget coy padahal coy. Jadi tuh konsepnya pakai DP ya guys. Jadi DP-nya itulah dia yang akan ngurusin kira-kira berapa karakter yang akhirnya bisa lo pakai gitu. Tadi sih Gold Frieza sih sinting sih. Itu kencang banget anjir permainannya. Ki, room ID. Goku uses his full power, he'll blow this place to pertandingan Guldo dan Yaji Robe itu memang tidak berguna sama sekali tadi ya. Itu pertandingan yang tidak seru, maksudku. Karena grounded. Gak ada yang tahu jurusnya apa. I'm real excited to test out my skills. Gua bikin room battle ya. Ya. Sepertinya karena ini baru yang dapat tuh reviewer sama para influencer ya. Jadi mungkin servernya belum siap juga kayaknya. Betul. Jadi kita ke kick ya. If Goku uses his full power, player match ya. Habis itu create room. Oke. Okay. DP battle tuh apa ya? Team battle aja ya. Apa? Kalau team battle enggak usah pakai DP, cuy. Apa aja bisa. Oh ya udah. Yang kita langsung bisa switch ganti-ganti gitu ya. Iya. Oke. Okay. Hey, how come Vegeta's not here? Nih, room ID-nya adalah 823. 823. 262. 262. 872. 872. Yes. Oke, matchmaking. Gila, si Rizky tadi diselamatkan oleh gamenya ya. Padahal mau dibantai tuh ya, Jirobe sama Golden Frieza. Itu tadi Frieza. Ya, Jirobe gue udah menang tuh, cuy. Frieza lo sama gue samurai, katana. Padahal dari tadi juga gak kena. Nyamurai Guldo aja gak kena, apalagi Frieza ya kan. Jadi sebenarnya kalau lu lihat nih game Dragon Ball yang sebenarnya cukup kompleks ya. Mengingat Tenkaichi zaman dulu ya. Jadi sebenarnya button inputnya tuh banyak sebenarnya. Kalau di tutorial tuh banyak sekali, 3 lapis sampai advanced training. Beda sama Dragon Ball lain yang lu kayaknya asal jebret-jebret doang gitu. Oke. Okay. Karena areanya muter ini area. Yes. Tadi pas ganti si Yaji Robe aja gua mesti nyari dulu Yaji Robe-nya di mana, coy. Iya, makanya. Aneh banget ya. Tapi seru memang ini game seru banget sih buat gua sih. Kalau suka Dragon Ball ya, apalagi lu tumbuh besar bersama Dragon Ball gitu. Pasti lu suka nih. Rizky tuh tadi pagi ejakulasi pas denger dapat review code ya. Dragon Ball. Tapi ini menurut gua dibandingin yang terakhir tuh yang apa? Yang Z ya? Yang Z.
yang Fighter Z ini sih efeknya jauh banget coy, bagus gila banget ini gila ini. Tapi Fighter Z kan yang ini Ki, yang berantem-berantem apa, side scrolling. Nah jadi ini tuh sebetulnya Sparking itu terakhir di PS2 ada namanya Dragon Ball Sparking, sama Sparking berapa gitu. Cuma gak sesmooth ini. Ini sih smooth parah. Terus bisa langsung apa namanya bajunya rusak-rusak gitu loh. Arenanya bisa hancur kalau lo pakai ini, jadi arenanya juga ikutan hancur dan gak balik lagi gitu. Biasanya dan ini kan, buat unlock kayaknya mesti story ya Ki? Lo battle terus unlocknya ada beberapa yang bisa dibeli di shop. Oh, oke. Okay. Gua akan memakai karakter yang gue juga cukup suka juga ya. Itu adalah Majin Buu. Saya akan pakai karakter The Origin. Kita lihat. Apakah Goku kecil bisa melawan? Orang Goku yang gede aja mau meninggal lawan Majin Buu ya. Ini lagi Goku bocil cuy. Wah, ini keren banget cuy. Keren banget api ungu. Woi, gila nih Onkinton coy. Anjir. Ya. Ngapain Mas Rizky? Bisa kumpul begitu coy. Yoi, kamu lawan bapak kamu dulu yang udah tua itu gak bisa lawan saya. Ya. Et. Ngapain Bu Rizky? Ya. Ngecharge dulu, Soul Train. Iya. Yeah. Kena gimana Ki? Kena hujan gitu. Iya. Kalah. Tidak. Tenang. Aduh, kena cok. Masuk anjing. Woi. Damage capek itu Ki, enggak berasa Ki buat kelasnya Majin Buu. Apa kabar sini? Halo Ki. Piccolo. Woi, gila di Kameha gua sama Piccolo nih. Nih, lihat nih ya. Rizky kamu udah siap? Tidak mungkin Rizky. Aduh. Kok jago gini cuy? Woi. Kok jago gitu sih? Oke. Iya. Aduh. Kameha. Iya. Keluar naga. Angin. Mantap, cuk. Sier. Wah, sakit banget, tuh. Mati kamu Rizky. Iya. Anjing gak kena. Tenang ya Mas Rizky ya. Woi. Ganti. Okay, let's go. Oh. Lawan ini. Iya. Mati. Kamu egois, kamu gak mau ganti karakter. Keren banget nih, Goku kecil, cuy. Mana tuh dia? Wait. Iya. Ki, udah Ki, cukup Ki. Masengko. Ngapain Ki? Gak kenal Ki. Hah? Masengko lu. Ed. Ki, ini gila lu. Goku bro, bapak lu bro. Ini bapak lu bro. Anak kurang ajar. Mati gue. Aduh. Wah, Masengko lagi. Masengko. Wah, kena dia. Kena, cuk, Masengko. Tenang. Relax, jangan emosi. Ah. Hit. Masengko nih lo makan nih. Aduh. Wush, ditangis-tangis. Et. Aduh. Enggak. Aku datang. Masengko. Wah, kampret Masengkonya sakit banget, cuk. Masengko. Nah, emang enak. Enggak kenal lagi.
Eh sakit banget tuh. Iya, 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 iya. Ya. Aduh. Apa ini? Sakit banget, bro. Kenceng banget Masengko dah. Udah Masengko lagi. Tenang, Ki, ya. Makan ini, Bung Rizky. Dead Bomber. Makan ini. Ini pasti fix mati. Tenang aja, Al Kili. Lu gak denger. Nggak kenapa ya, apa malah gue nggak nyampe tempat lu, Ki. Mantol. Gue nyatuh, goblok. Gak nyampe judulnya gimana, Bang? Latihannya kurang, Bang. Idiot. Sakit banget, cuy. Di atas. Gue mana nih? Os. Kok. Aduh, enggak kena. Wah, mati, Ki. Mati. Sisa Frieza goblok, Ki. Nih. Ayo lo. Enggak. Sakit banget. Mati kamu, Rizky! Iya! Jadi apa gua? Jadi batu, Ayi. Jadi anak durhaka. Enggak. Wah, ya, mati. Ya. Tenang, Ki, ada Piccolo, Ki. Kamu jangan menganggap diri kamu sudah menang, Mas Rizky. Sini kamu, Piccolo. Jangan beranggap diri kamu sudah menang. Oh, kira ketemu Super Saiyan. Ya. Aduh, gua kalah. Mati kamu, Rizky. Mati kamu. Aduh. Mati gue. Kiki gak maaf, Ki. Anjir. Shit. What do you think? Hoki. Rizky hoki. Oke. Kita next match, ya kan? Kita akan mencari BO3 ya. Ternyata pertandingan kita ini lama ya. Tadi cepet. Anjir. Return to room berarti ya? Iyalah, gua enggak mau pakai karakter yang tadi. Ya, cuk. Shit, man. Why I'm losing, bro? Enggak sih, Rizky itu hoki. Tadi dia langsung ada Super Saiyan-nya, cuy. Kaget gua. Piccolo tuh datang-datang juga segan tadi. Melihat Super Saiyan 3 ya. Destroy. Oh, ini bagus nih kayaknya. Bagus, akan mengganti karakter-karakter yang dahsyat ya. Akan mengganti karakter-karakter yang luar biasa. Masalah waktu cuma 3-40 detik untuk memuat kegalauan nih sebenarnya. Alright, time to get to work. Karakternya banyak banget sampai bingung mau milih. Iya, sampai milih mau yang mana tau gak lu? Iya. Kita akan melihat apakah Rizky bisa mengalahkan saya kali ini ya. Dengan waktu 40 detik saya berhasil memilih 5 karakter. Ini saya akan membuat tim the best of the best, bro. Halo, Rizky.
Apa lu? Ya, nah, ini ngapain Yamcha? Ini mau makan siang ini buat gua. Ya. Kata Zamasu ini makan siang. Sabar Ki, gua ganti karakter yang setara dengan lu, yang setara dengan lu. Sabar, sabar. Ya udah, coba. Udah. Kok enggak bisa ganti Ki sekarang, Ki? Belum bisa ganti. Belum bisa ganti. Oh iya, belum bisa ganti ya. Eh, kok lu ngecat ya? Eh. Hei. Aduh, sakit banget cuy, sama sugu udah dibantai-bantai cuy. Waduh! Iya! Mati kue, mati kue! Aduh! Iya, iya, Mas Rizky, sikat tuh Mas Rizky! Ngapain, 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 ngapain? Tidak. Dia minta segitu doang. Sayang sekali Mas Rizky. Ha ha. Waduh. Hei, ngapain Mas Rizky? Iya. Apa lu? Apa lu? Hai, 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 hai. Iya, 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 iya. Makan ini Mas Rizky. Apa lagi? Makan tuh kotak. Makan tuh. Makan ini Mas Rizky. Makan ini. Makan ini. Makan ini. Iya. Kok enggak kena, Bung? Bung, enggak kena Bung itu, Bung. Goblok, Bung. Bung, maaf, Bung, maaf, Bung, maaf, Bung. Tenang, Bung, Bung. Tenang, Bung. Saya jadi ini dulu, Bung. Nah, ini, Bung. Tenang, Bung. Ya. Kok kalah mulu gue battle gituan? Ngapain nih, ngapain nih? Defense, defense, defense! Oh, it's... Iya! 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 Makan kok muter Rossi! Mati kok, mati kok muter Rossi! Anjing Master Rossi cu, iya! Eh, culun banget Mas Rossi gue, sumpah. Kabur, kabur, kabur. Aduh, halo Rizky, tidak berkembang. Jago juga dia. Ed, 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 Ed. Makan gue. Rilak, rilak, rilak. Ini gue punya original Kamehameha Mas Rizky. Iya. Ya, enggak kena. Tidak hancur. Ayo Ki, gimana Ki? Ayo, ha? Hah? Max power kami. Kami. Ha. Iya. 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 Mati. Iya. Dia. Ki, ngapain Ki lu Ki? Ki, ngapain Ki? Mati doang nih. Mati, mati. Itu original Ki, kamehamehanya. Anjing, ada Master Rossi juga, Cok. Aduh, aduh, aduh. Ini Ki, ini Ki. Ngapain tuh? Ngapain tuh? Makan ini Mas Rizky. Iya. Yeah! Lah, 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 enggak kena. Aduh, aduh, aduh. Iya, iya, pakai pakai dia, pakai dia. Tiba-tiba jadi sel. Nih, ingat Ki, lu udah mati Ki satu karakter lu, Ki. Oh, jadi gua udah mati lagi. Aduh, aduh. Aduh, wah, wah, apa nih, apa nih, apa nih, apa nih, anjing. Makan lu kamehamehanya gua. Mau kamehamehain gua lagi, gak nyambung. Hit. Aduh. Makan gue. Eh, sakit banget ya. Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang Ki. Tenang Ki. Rilak Ki. Ya. Ini loh kamehameha dia enggak jelas. Lihat, tenang aja. Aduh. Wah, sakit. Ini Mas Rossi sakit banget, Cuk. Kamehamehanya, Cuk.
Tenang, 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 relax, relax. MSL lebih gede daripada Son Goku, cok. Iya. Ini Ki, gue punya solar kame-kame lagi. Iya. ini dia, ini dia cu, kame-kame yang gak nyambung itu cu. Tenang, tenang, tenang. Tenang, lu jangan bersenang-senang dulu Ki. Wah, ini Mas Rossi sih kuat banget tuh. Kayak pesulap anjing. Sayang sekali Mas Rizky, tidak full damage. Aduh. Aduh. Ngecas ngecas lagi. Aduh, mati gua. Mati gua. Sini Mas Rizky. Angin. Ayo. Aduh, gua yang kena lagi. Sempak. Makan lo sini, ha. Sini lo. Mati gue. Cabut. Ini gaya dong nih tadi nih. Kita lihat nih. Apakah ini cuman gaya doang? Ya. Wey! Halo Ki. Nih makan Ki, ame-ame aku Ki. Aha! Lumayan kan? Aduh, masa sel gue nanti, Cok? Makan nih. Iya, Allah. Tidak. Anjir, sel gue mati sama Mas Rossi, anjing. Nggak nyambung, Cok. Tenang. Ada Zamasu ya. Mana Zamasu, koe? Maring ini. Oke. Mana Zamasunya, Ki? Mana, Ki? Ini kita lihat, ya. Anjir, gue lagi terbang-terbangan lagi. Ini kena? Iya! Nggak kena. Dia terbalik, anjing. Ki, ini mah nggak kena, Ki. Lu kamenya-kamenya salah tembok, Ki. Mas Rizky, ngapain, Mas Rizky? Hei, Mas Rizky, ngapain? Aduh. Rizky dari tadi loh, kasih-kasih cutscene doang, nggak seru. Nih, nggak ada hitnya. Ya, mati, Master Rossi. Sisa 3 karakter Mas Rizky. Anjing, kenapa tiba-tiba keluar beginian? Nih. Weh! Wow, aduh. Malah gua samperin. Nih. Aduh. Aduh. Halo Ki, ya. Halo. Makan ini kotak. Wait. No. Kalah nih Rikum gua. Sakit banget cuy. Tenang. Kamu punya waktu. Halo Ki. Kita kan lihat mati dong gua dong. Pertandingan ini. Iya. Apa ini? Anjir kalah gua. Ayo Ki. Oh, tinggal baju doang Ki. Alah.
Aduh. Mati gue. Aduh, enggak mati juga deh. Iya. Enggak kena. Ini apa nih, kok ada Tuhan, Jok? Bentar, ganti. Let the god fight the god. Waduh. Halo, Azri. Apa? Apa? Kamu mau berubah jadi aku? Woi, apa nih? Apa nih? Ini apa nih? Jadi super sayang. Waduh. Halo Rizky. Aduh anjir. Ya, lah bisa di cancel. Aduh. Gigantic Cannon. Ada. Ela sakit. Andre kena lagi, Cuk. Sabar. Wah, apa lagi nih anjir? Gak kena areanya. Nih. Anjir. Mati langsung, Ki. Ya Allah. Sakit banget, Cuk. What the fuck, mate? Makan ini kotak. Nih sama su gua nih jago. Aduh. Iya. Ki, aduh Ki, sakit Ki. Iya. Aduh, apa lagi? Shit, mate. I am not alone, bro. Sini, koyek. Makan ini. Woo. Tidak. Ya, kemana ini? Ngapain, Ki? Ngapain ini? Alamak, itu sakit banget, Cok, senjata dia yang itu. Goodbye, bro. Oh, masih ada lagi nih? Ya iyalah, Ki. Gila apa lo? Halo, Ki. Wah, hati-hati, Ki. Dari belakang, Ki. Iya. Masuk mati, Jok. Wah, enggak fair ya. Ayo, Ki. Ngapain, Ki? Ini jadi super saiyan gimana gue? Ayo Ki, ngapain Ki? Nih makan Ki. Iya. Yo. Ini kalah mulu gue. Wah tapi capek gue. Kenapa nih? Woi sakit banget cuy. Time up. Siapa yang menang? Gua yang menang. Iya. Ki, makanya lu yang ngecat-ngecat mulu, Ki. Gua lempar pakai batu pelangi lu tadi tuh. Cocok ini akan menjadi last match gua dan Rizky membuktikan siapa yang lebih jago ya. Tadi kita udah kalah sekali-sekali gitu ya. Tapi ini sih karakter yang OP, Pak, jurusnya OP banget ya. OP banget itu tadi Broly anjing sekali doang langsung die gua anjing. Itu darah gua aja masih berapa kali lipat. Tapi seru nih game. Buat main sama temen sih goblok banget anjing.
Jurus-jurusnya tuh gak masuk akal anjing. Itu dia Dragon Ball ya. Kita pakai karakter apa lagi sekarang nih? Aduh. Kita karakter masih banyak yang kelok ya. Oke, gua kan pakai dia. Yes, I could use a little access. Kita akan mencari super super power lagi di sini ya. Prepare for erasure. Gua akan memakai lagi musuh-musuh gila. This should provide some amusement. Pakai yang super OP dong, bro. Satu doang. Itu udah super OP, Ju. Ini dia nih. Captain Ginyu. Ya, kita akan lihat melihat Rizky akan mengeluarkan siapa. Iya. Mister Satan anjing. Ini kita lihat apakah dia akan seimba Master Roshi tadi ya. Karena tidak disangka-sangka Master Roshi jago banget, cuy. Jago tadi Master Roshi jago. Nih, lihat lawan virus nih. Kita akan lihat Mister Satan. Ah, bisa terbang cuy, Mister Satan cuy. Ngapain Mas Rizky? Lah, keren juga. Ngapain Mas Rizky? Pukulannya tidak berguna itu dia. Ah, ini dikasih kado gua. Weh. Apa nih? Bom ya? Wah, anjing sakit juga cuy bomnya cuy. Mana tuh dia? Halo Mas Rizky. Mati. Mampus. Lu sesatan aja keluarin kayak gitu, cu. Dah, apa sih tuh? Ki enggak kena, Ki. Jauh, Ki, anjing. Woi, dynamic, coy. Anjir, bagus banget tuh combo. Cuma gak ada yang kena, Ki. Wah, ini sih. Ini ada idiot banget, Cok. Gak kena. Ini, Cok. Ada dia keluar. Gak kena. Ngapain sih kamu lawan virus kamu ya? Ngantuk. Lah, elah. Apa nih gua kamehameha juga nih. Dia mati gua. Siapa kena? Ya gua yang kena. Anjir sakit banget. Itu mekaniknya aja gua belum ngerti itu mekaniknya tuh. Gue juga gak ngerti itu tadi. Anjir, efeknya keren banget, cok. Aduh, mati gue. What a drag, bro. Iya. Dar. Iya. Disentil lo pala lo. Wah. Hei. Harusnya gue duluan kamehameha dong gue dong. Makan ini, Mas Rizky. Kena badai. The end for you, bro. Dar. Anjir masih ada satu lapis, cok. Hit. Ya. Bye-bye, Mas Rizky. Ayo, Mas Rizky. Mas Rizky, gimana Mas Rizky? Kasian nih. Makan ini, topo. Mana nih? Mana dia? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Ayo, Mas Rizky ngapain tuh? This is the end. Anjir. Wuuuh.
apa gue yang kalah? Digebukin Algojo. I will crush you. Apa ini? Wah, ada kena, ada kena, ada kena, ada kena. Ayai, sakit banget. Aduh. This is the end. Wey. Anjing kena lagi. Gua enggak ngerti. Sama. Eh. Makan ini Mas Rizky. Iya. Eh. Wait. Nggak kena ki, mohon maaf. Itu sudah kubilang. I must be victorious, bro. Lihat ini, bro. Tembakan super luar biasa ini. Keren ini di animenya aja keren banget di sini. Iya. Mati. Ini dia lagi nih yang satu hit mati orang anjing sama dia. Raja India. Gue juga tadi transfernya pencet apa ya? I will crush you. Twing. Let's go. Waduh. Wah, tetap gak ngaruh sok edan lagi. Wah, sakit banget cuy. And this is the gold bag. Ya. Aduh. Ngapain nih Mas Rizky? Dibantai cowok gua. Nih. Apa lagi nih? Ini dia yang serangan satu. Langsung mati nih gua. Apa nih? Waduh. Tenang. Yes, kena. Anjir masuk. Ah, mati udah. Bye-bye Mas Rizky. Bye-bye Mas Rizky. Waduh. Anjir, cok. Ya. Jadi gelandangan. Sisa Mangoku. Mangoku mana Mangoku nih? Atau di Mangoku? Waduh. Ya. 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 Wah, anjir. Jago banget itu Frieza-nya.
No hard feeling, Ki, kata dia, Ki. Itu, Ki. Waduh, apaan nih? Tenang, 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 relax. Kena dong, harusnya ada kena dong. Anjir, kena. Oh, sakit banget, sakit banget, sakit banget, sakit banget. Waduh. Wah, Ginyu. Kapten Ginyu. Kapten Ginyu. Aduh. Aduh. Ki, sakit Ki, sakit Ki, sakit Ki. Aduh. Waduh, apalagi ini? Aduh. Enggak kena lagi. Alah. Gila enggak bergerak Kapten Ginyu gue nih. Ya. Let's go, we can do it. Ayo, alah. Let's go, Mas Rizky. Ah. Oh. Halo Ki, body change Ki. Ya kan gua jadi darah di mana dong? Iya dong kan. Wah, mati. Sampai mati. Gua apa lu? Nyerang diri sendiri. Nyerang diri sendiri. Lu yang mati dong. Oi, iya. Anjing goblok banget gua Ki. Ih, tolong anjing. Jadi dia dapat karakter gua, Cok. Aduh. Tapi gua enggak bisa pakai apa-apa, Cok. Eh, keren juga nih, Ki. Gila, Ki, beneran bisa ganti badan, Ki. Wah, ini sih. What a drag. Here we go. Halo, Mas Rizky. Anjir. Asli, Cok. Ini enggak bisa dulu PS2 kayak begini. Iya, asli keren banget. Parah. Mana nih? Kok gua enggak bisa ganti? Gua juga enggak bisa ganti siapa-siapa, Ki. Aduh. Hit. Gua enggak bisa ngeluarin. Ya, gua enggak bisa ngeluarin ulti, Cuk. Iya. Kenapa ya? Ya kan kamu sudah aku tukar jiwa ya, kamu. Ya, tubuhnya dia enggak nguasain. Iya, enggak nguasain tubuhnya Ginyu. Benar. Anjir. Ya, saya sudah membuktikan bahwa saya tentunya lebih jago dari Mas Rizky ya. Nice. Tapi gimana Ki? Lu kan sebagai fans Dragon Ball Ki, pandangan pertama tidak lengkap rasanya tanpa ada insight dari kita kira-kira game ini seperti apa Ki menurut lu? Setelah kita bermain sangat panjang tadi, sejam gitu. Ini tuh kalau menurut gua sih perbaikannya jauh banget ya. Ini kan sebetulnya perbaikan dari Sparking yang di PS2. Jauh banget dari mulai animasi, karakter, terus cutscene, terus dari stage-nya juga arenanya hancur dan nggak balik lagi. Jadi kalau hancur beneran hancur, udah nggak balik lagi. Terus kayak apa, setiap ulti karakternya tuh diperhatiin bener. Jadi kalau lo tadi gue lawan Mr. Satan, lawan... Nggak guna anjing. Ini perlu ada handicap gitu. Tapi bagus banget mekaniknya. Bagus. Tadi Ginyu aja ngaget ya. Ginyu ya. Benar ketuker anjing. Gokil. Gitu. Jadi benar-benar logiknya juga disesuaikan sama komiknya sih, ini yang menurut gua keren sih. Iya, ini salah satu game yang fun banget lah. Ya gua enggak tahu lah kalau kita main online lawan orang yang jago-jago mungkin kita dibantai-bantai kali Ki. Ya, mungkin kita akan berhenti mainnya. Kita akan berhenti. Jadi ini kita akan keep untuk kita main sendiri ya. Dan coba berbagai mode-nya. Nanti mungkin seru juga kalau misalnya kita bikin main-main bareng lagi, main Dragon Ball ini. Karena ini seru banget sih. Gue gak tau sih nanti
Kayaknya kan Rizky akan berlatih, gue juga akan berlatih. Gue akan berlatih, gue akan buka semua karakternya dulu. Karakternya oke banget, yang OP banget, baru nanti kita akan coba ketemu lagi di sesi kedua ya. Di sesi pertama ini gue udah menang, kita akan lihat sesi kedua apakah Rizky bisa menang. Tapi kita akan ke IGDX dulu ya, sampai sini. Jadi kita mungkin gak bisa latihan sebentar, tapi nanti kita akan comeback dengan ini. Karena Sparky Zero, wah ini cukup memorable sih buat mengisi masa kecil gue. Dan tentunya masa dewasanya Bung Rizky ya. Jadi terima kasih semuanya, sampai jumpa di pandangan pertama lainnya. Semoga ini bisa jadi insight, karena ini pas videonya rilis mungkin belum rilis gamenya, jadi beberapa hari lagi, jadi tungguin aja. So far ini game kalau lu suka Dragon Ball mah harus banget di buy, ini must buy menurut gua. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa kalau lu mau subscribe, karena Rizky juga akan bikin impresi, mungkin akan bikin insight dan bikin review untuk Sparking Zero, lu bisa nonton di War ya, silakan langsung di subscribe kalau kalian belum subscribe. See you guys on the next video, we are signing out guys, dadah. Bye.